Mesti ramai yang terngiang-ngiang kan nak pergi berjalan-jalan, nak pergi tepi pantai, nak pergi shopping, nak pergi merata-rata lah kan. Sebab ramai sangat dah kita terkurung kat rumah ni. Tapi cerita dia nak pergi semua tu bukan waktu PKP ni lah. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni saya rasa anda patut rakam percutian anda tu. Sebab kalau anda pergi anda tak rakam, anda hanya terngiang-ngiang lah kan. Nak tengok memori silam tak dapat. Jadi dalam video kali ni saya akan memperkenalkan Akasu Brave Saber, sebuah action cam yang mana dia ada harga bajet dengan kualiti seumpama premium. Jadi jom kita mula review dan juga unboxing. Jadi jom kita buka kotak dulu untuk Akasu Brave Saber. Okey, dual color screen dan juga IPX waterproof. Padu dia cok dengan harga dia sekitar RM500 kan. Dapat macam ni, tak apa, kita buka dulu. Jadi kalau tengok kita ada bahagian kecil ni, iaitu external microphone. Okey, kita ambil dulu. Jadi untuk external microphone, okey, anda boleh tengok ini ialah Akasu punya microphone. Dia berikan, dia ialah jenis USB Type-C dan ini dia punya mic. Jadi kotak dia menarik tau. Anda nak buka, anda kena ni ha. Anda kena tarik bahagian sini. Dia tulis welcome to Akasu. Okey, dan kemudian anda akan dapat lah. Okey, kita ada benda pertama dulu. Kita bawa keluar dulu. Oh, bukan benda pertama. Kita bawa keluar dia punya komponen terus. Jadi kotak dia yang cantik berkilat Brave Saber ni kita letak tepi dulu eh. Okey, jadi kat bahagian atas ni kita ada kita punya action camera. Jadi tengok dulu, inilah bahagian mungkin aksesori. Dia berikan kat sini quick start guide. Okey, kemudian di bawahnya lagi kalau kita ambil, banyaknya. Kalau tengok inilah pelbagai jenis aksesori untuk kita punya ni. Rasanya, ini remote tu. Remote pun ada diberikan oleh Akasu. Okey, tengok lagi apa yang kita ada. Kita boleh ada dia punya tempat letak. Banyak kat sini lah. Macam-macam adapter yang diberikan kat sini. Bateri ada dua sekaligus. Ha, yang ni yang cakap tak cukup bateri pula. Ini tempat charge bateri dia. Okey, kita ada kabel USB Type-C juga. Kemudian kita ada lagi dia punya ni. Kita ada tali sikit. Okey, dan kita ada last sekali. Kita ada macam wire lah. Dan kita ada kain. Ni satu lagi adapter dia. Jadi, saya nak bawa keluar dulu kita punya action cam melekat kat bahagian atas ni. Okey, kita tengok dulu macam mana action cam, okey ke tak. Jadi nampak gayanya yang ini action cam memang nampak compact lah. Okey, kat bahagian atas ni kita ada kita punya power on. Okey, kita cuba power on dulu. Dan untuk tahu anda yang gelap yang hitam ni sebenarnya casing tau. Saya boleh buka dia. Okey, kita just tarik kat bahagian depan tu je, kita buka dan kita dapatlah dia punya ni. Okey, kita punya ni ha Akasu. Okey, nak tengok casing dia kat sini. Okey, casing kita letak bawah, inilah dia. Kita dah onkan tadi, mungkin tak ada bateri kot. Jadi kita masukkan bateri dulu. Okey, betul tak ada bateri. Ini bateri dia. Kalau tengok bateri dia kat sini, 1350 mAh. Jadi kita masukkan dan kita tengok macam mana. Kita dalam Akasu kat sini, getting started. Kita buka dulu. Mantap. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok dalam video review. Jadi jom kita masuk ke review. Jadi untuk tahu anda, Akasu Brave Saber ni dijual dengan tanda harga rasmi RM1,000. Saya rasa Akasu tak pernah jual RM1,000 pun. Dia jual di bawah harga RM600. Kalau tengok sekarang mungkin RM593 ataupun RM582 macam tu kan. Dan kalau harga promosi dia, Akasu boleh tawarkan dalam sekitar RM550. Yang mana bagi saya sebuah action cam dengan kualiti macam ni memang best. Jadi nak dekat sale ni, apa kata anda riki-riki lah. Mungkin Lazada 5-7 Julai ni ataupun dekat Shopee 7-7 ni kan. Kuat ada promo boleh dapat satu sebelum pergi jalan-jalan cuti-cuti lepas ni tu lah. Jadi macam nak tengok waktu kita buka kotak tadi, kita tak diberikan sebarang waterproof casing. Just casing biasa, bracket biasa je dekat sini. Untuk anda ni lah tambah mungkin nak buat apa, monopod ke tripod ke kan. Okay, kita dah buka casing dia. Okay, inilah dia punya action cam. Okay, kalau tengok benda first kali yang saya nampak macam memang best lah kan, iaitu dia punya screen. Inilah screen depan dan inilah screen belakang. Itu rekaan yang paling nampak sekali kan untuk Brave Saber ni. Kemudian kat sini juga, selain pada screen tu, kita ada LED. Okey, warna merah juga warna biru kat bahagian sini. Ada logo Akasu. Kita tengok kat bahagian sini pula, kita ada dua button. Kita ada satu mic kat sini. Tengok bahagian atas, kita ada untuk button on ataupun off. Dan juga kita ada satu lampu juga. Ada logo Wi-Fi juga kat bahagian atas ni. Dan anda boleh tekan untuk reset. Kemudian untuk sebaliknya, okey, kita diberikan kat sini ialah bahagian untuk speaker. Dan juga kat bahagian bawah ni, anda boleh buka. Dan kat sini kita ada dua. Kita ada slot untuk SD card. Dan juga kita ada
untuk slot USB Type-C. Mungkin nak transfer data ataupun nak charge, anda boleh guna ini. Dekat bahagian bawah ni pula, kalau anda buka, anda akan nampak lah, ini tempat letak bateri dia. Dan dalam kotak pun diberikan 2 bateri. Jadi tak payah pening kepala nak beli mana bateri dia kan, untuk spare part. Rekaan dia kalau tanya saya, memang action cam ni rasa dia bukan plastik tau. Dia rasa macam rubbery sikit. Kemudian kat depan ni, ya ini nampak plastik. Tapi kalau anda pegang, dia tak rasa macam plastik murah ke, rasa kosong dalam tak. Dia rasa tegap, rasa premium. So, rakaman untuk Akaso Brave 7 ni, okay. Yang paling tinggi rakaman dia boleh support ialah 4K 30 frame per second. Ada juga 2K 30 frame per second. Kemudian yang selalu mungkin anda nak guna ialah 1080p dengan 60 frame per second. Ataupun 1080p 30 frame per second dan juga 720p dekat sini. Jadi sepanjang saya guna Brave 7 ni, saya boleh katakan memang banyak peningkatan dia daripada yang saya guna sebelum ni, iaitu Brave 6 Plus kan. Yang ini warna biru, kalau nak tengok review dia, saya ada sediakan dekat channel saya. Brave 6 Plus ni nampak macam yelah, action cam dia not bad juga sebenarnya untuk dia punya rakaman. Tapi dia punya rakaman tu tak memuaskan. Yang ini ada penambahbaikan. Kalau tengok rakaman dia dekat sini, anda boleh tengok lah rakaman dia dengan detail dia agak bagus kat sini, dengan warna dia yang agak pop kan. Tapi perlulah untuk cahaya yang terang. Contoh kalau anda berjalan tepi pantai ke, ataupun yang waktu matahari terik ke, time ni memang cantik. Dan kat sini juga anda boleh adjust untuk beberapa jenis angle. Okey, kita ada 170 yang paling luas sekali dan yang paling detail sekali. Yang ini memang best saya guna. Kemudian ada juga untuk 3 lagi option, iaitu 140, kita ada 110 dan juga 70. 70 ni paling mendatar lah. Saya kurang gemar guna 70 ni sebab 70 ni dia nampak noise sikit tau. Dia punya sharpness dia kurang tau. Jadi tak apa nak best dia punya rakaman tu. Tambah pula 70 ni dia nampak macam zoom sangat, flat sangat. Jadi dia macam tak apa best. Paling minimum saya sarankan guna 110. Anda juga boleh gunakan video stabilization kat sini. Dan bagi saya, dia punya video tu memang sangat stabil kat sini lah. Waktu anda rakam, waktu anda berjalan ke, berlari ke, tak ada bergegar-gegar kan. Kok nak share dengan member ke, kat YouTube channel ke kan. Kalau katalah anda pergi rakam tapi time tu macam maghrib ke, ataupun ialah nak malam ke kan, time ni dia punya rakaman tu macam kurang sikit sebab dia memerlukan cahaya yang banyak. Cahaya yang banyak memang rakaman dia the best. Tapi kalau cahaya dia kurang, rakaman dia dah start macam ada noise sikit. Jadi kalau waktu malam, saya memang kurang sarankan untuk action cam ni. Action cam ni lebih kepada aktiviti pada waktu siang, untuk cahaya yang terang. Yang ini cantik. Kalau gelap-gelap ni, rakaman dia dah start mula tak berapa nak cantik lah. Jadi saya kurang recommend untuk rakaman malam. Dan bila berbicara tentang rakaman juga, macam mana bab audio kan. Okay, kalau sebelum ni kita ada Akaso Brave 6, yang mana dia macam ada masalah sikit pada audio ni. Tapi berbalik untuk Akaso Brave 7 ni, dia punya rakaman audio, okey, untuk dia punya action cam ni sendiri, nampak gayanya baik tau. Tak cukup dengan tu juga, Akaso Brave 7 ni juga memberikan ni, kita ada mic jenis USB Type-C dan dia punya plug ni jenis L tau. Memang sesuai sangat untuk Akaso Brave 7. Mic ni nampak gayanya dia punya quality ni macam kurang sikit. Yang ini lagi sedap bunyi dia. Saya ada sediakan video kejap lagi. Dan dia punya ni, untuk jarak jauh sesuai lah sebab dia punya wire panjang kan. Untuk jarak dekat, saya lebih sukakan yang ini. Ataupun mungkin kalau background anda bising sangat, anda better guna yang ini, lebih baik. Jadi bab rakaman tadi dan bab audio tadi, kita dah rakam jadi satu video. Jadi jom tengok macam mana rakaman untuk Akaso Brave 7. Alright, kita akan bermain dulu dengan 4K 30 frame per second kat sini. Dan inilah rakaman jenis 170 untuk angle dia. Okay, mungkin anda nampak terlalu luas kan. Tak apa, kita jalan tengok. Okey, dah tengok. Dia boleh nampak awan-awan. Cantik tak? Kita pusing sikit. Okey. Alright, saya cuba jalan. Okey juga dan stabil kat sini. Jom kita tukar untuk 140 pula. Okey, ini dah untuk rakaman 140. Saya cuba jalan ke depan dulu. Okey, ada angin sikit kat sini dan saya tak pakai sebarang mic. Saya gunakan mic untuk Akaso ni lah. Okey, tak cucuk apa-apa adapter. Kita pusing jap. Okey, ke sini. Saya tengok. Alright, not bad. Dan saya cuba jalan sikit lagi eh. Ini dynamic range pun boleh tahan juga kat sini. Jom kita tukar dengan angle lain pula. Okey, kalau tengok makin lama makin angle dia mengecil kan. Ini dah 110. Kita cuba jalan kejap tengok macam mana. Ini memang Akaso ni stabil lah untuk rakam. Okey, saya cuba berhenti. Kita pusing kejap.
Kerana ada cahaya matahari sebab waktu petang kan. Okey, pusing lagi belah sini. Okey, awal sikit. Alright. Kita pusing balik ke tempat asal. Dan kita mula dengan 70 pula. Alright gang, inilah untuk 70 punya angle. Okey, kalau tengok dia kawasan dah makin menyempit kan. Dan mungkin kualiti dia saya tak pasti lah. Mungkin kurang sikit kot. Tapi tak apa, nak tengok. Kita pusing sekejap. Okey, kita bertemu dengan cahaya matahari tu tadi. Okey, dia memang dah kurang lah kalau terlalu tinggi sangat cahaya dia. Okay, nice, tengok awal sikit. Not bad, memang saya katakan rakaman dia cantik. Okey, saya ingat nak bawa dia pergi berjalan-jalan, buat vlog ke apa, bercuti kan. Tapi yalah, PKP, duduk rumah lockdown tadi, tak dapat lah. Alright, sekarang saya sedang test untuk saya gunakan mic. Mic kat sini dan ini merupakan untuk sering kedua. Jadi saya senang untuk buat vlog ataupun yalah untuk rakam kamera depan ke ataupun tengok gambar ke kan. Okey, kita pusing sekejap. Jadi kat sini cahaya matahari terlalu tinggi. Anda boleh tengok rakaman dia macam mana. Saya cuba jalan sikit. Dia stabil tau, itu yang saya suka. Okey, kita stop kat sini dan saya cuba pusing-pusing dia. Jadi macam mana dengan bunyi mic dia? Adakah lebih better daripada pakai ataupun tak pakai? Apa kata ni tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Jadi anda dah beli Akaso Brave 7 ni. Tiba-tiba anda terfikir, tak bawa waterproof casing kan? Mungkin anda nak pergi berenang, rakam waktu mandi laut ke apa kan? Dah tak bawa waterproof casing macam mana pula? Apa yang Akaso bagi tahu ialah Akaso Brave 7 ni ialah waterproof. Yang mana dia boleh bertahan dalam kedalaman sehingga 5 meter untuk 30 minit. Jadi selama 30 minit tu anda tak perlu sarung kan waterproof casing pun, dia still lagi boleh survive. Jadi tak ada masalah. Tapi lebih better saya sarankan beli je lah waterproof casing. Dan alang-alang anda beli waterproof casing tu, belikan dia juga SD card. Okey, dekat sini SD card dia bukan SD card jenis biasa tau. SD card paling minimum anda pakai kat sini ialah Class 3 sebab dia ada dia punya speed tersendiri dan dia ada rakaman jenis 4K. Kalau anda guna mungkin macam yang biasa, yang standard, yang Class 10, dia ada tulis nombor 10 dekat bahagian dia punya SD card tu. Itu anda tak boleh guna sebab saya dah cucuk kat sini dan apa yang dia bagi tahu ialah dia bagi tahu dia tak cukup speed lagi SD card tu. Jadi at least saya beli macam kat sini, saya beli jenis Lexa 64GB, saya dapat dalam harga RM35 je. Dan itu ialah Class 3. Okey, saya ada sediakan link kat bahagian bawah kalau anda berminat nak belilah jenis Lexa ni. Dan bagi saya itu pun dah cukup murah. Dan kalau anda beli SD card ni, paling minimum saya lebih sarankan anda guna dalam 64GB lah sebab yalah dia ada 4K. Jadi untuk 4K dia punya rakaman tu lebih besar. Bila lebih besar, 64GB ni kira macam minimum lah. Kalau nak beli 32 cepat sangat, memory full. Jadi nak ala-ala beli, beli yang besar je. Lagipun dia Class 3, jadi kalau tak pakai kat sini pun nak pakai untuk smartphone pun boleh. Dan dia laju. Selain pada rakaman video juga, macam mana pula tangkapan gambar kat sini kan. Okey, untuk tangkapan gambar anda boleh guna resolusi paling tinggi 20MP. Tangkapan gambar dekat sini memang saya boleh katakan memang the best lah. Memang cantik kan. Mungkin nak tangkap gambar tepi laut ke apa ke kan, ikut anda lah nak buat vlog ke. Tangan gambar dia memang cun, tapi kena dengan cahaya lah. Dan satu lagi, anda kena juga adjust dia punya angle. Pastikan angle betul baru cantik. Kalau angle macam flat, tak apa sangat. Ataupun mungkin angle anda terlalu ultra wide sangat pun tak apa nak cantik sangat. Dalam tengah-tengah tu okey lah untuk tangan gambar. Anda juga boleh setkan untuk filter, sharpness, dia punya photo quality kat sini kan. Tapi kalau anda setkan paling tinggi, dia berat sikit lah. Tapi tak ada masalah, dia tak hang pun waktu saya guna. Format untuk tangkapan gambar kat sini ialah jenis JPEG ataupun JPEG DNG. Satu benda yang saya lupa nak bagi tahu anda, okey, dekat sini macam mana anda nak aktifkan untuk skrin depan ni? Yalah, kadang-kadang nak selfie kan ataupun nak buat vlog, anda kena tengok muka anda sendiri. Kalau tidak, nanti terakam dah kiri lah kanan kan. Jadi cara dia ialah anda kena onkan dulu. Okey, sampai anda nampak dia keluar skrin kat sini. Okey, ini ialah Akaso. Jadi bila dah keluar skrin ni, anda kena hold dekat bahagian bawah ni, nampak ada button atas bawah. Okey, saya hold lama-lama kat bahagian bawah. Bila saya dah hold, dia akan gelap kat sini dalam 3 second je dan dia dah start keluar dekat bahagian depan. Jadi senanglah nak pergi bawa selfie ke vlog dan sebagainya. Sebelum ni kalau tak ada macam Brave 6 Plus ni, saya pun struggle juga kan. Aduh, saya rakam apa ni, tengok-tengok balik rakam rambut je. Anda boleh sambung untuk action cam ni menggunakan USB kabel ataupun gunakan Wi-Fi sebab support Wi-Fi kan. Kenapa tak? Dan alang-alang untuk Wi-Fi tu, diberikan juga remote control. Okey, remote control ni anda kena charge. Untuk remote control ni
klasik sikit lah sebab penjelasan dia jenis micro USB. Tetapi apa yang saya suka tentang remote control ni lah, anda tak perlu macam pegang anda punya action cam ni nak rakam ke apa kan. Sebab kadang-kadang kalau anda guna macam waterproof punya casing, nak rakam tu nak tekan ni kadang-kadang rasa keras, betul tak? Jadi dekat sini anda hanya perlu onkan saja dia punya remote control, okey, sampailah dia akan aktif. Kemudian anda boleh lah untuk rakam kat sini ke, untuk tukar mode video dan juga kamera ke. Ha, just buat kat sini je, tak perlu dah anda pegang action cam anda. Ada beberapa mode kat sini yang anda boleh guna, macam diving mode, riding mode, ada juga snow mode dan juga ada night scene. Ha, nak snow mode mungkin tak guna sangat kot, kecuali anda pergi kat tempat-tempat salji lah macam tu. Kesimpulannya, untuk Akasu Brave Saber ni dia ialah yang paling latest. Kalau sebelum Akasu Brave Saber, kita ada Akasu Brave SE Saber ataupun Saber SE, macam tu lah. Jadi ini yang paling bagus sekali, yang mana harga dia pun tak mahal sangat, bawah RM600. Dia kira macam budget action cam lah. Tambah pula kat sini anda boleh adjust dia punya angle, tengok dekat bahagian belakang screen ataupun bahagian depan screen. Memang dah cukup lah untuk anda buat vlog ataupun mungkin nak pergi bercuti dan rakam rakaman anda. Jadi anda ada apa-apa plan ke nak bercuti ke lepas ni kan? Yalah, sebelum kita dilanda balik untuk PKP, PKPD, PKPP dan pelbagai PK lagi lah. Jadi apa pendapat anda tentang kualiti kamera Akasu Brave Saber ni? Apa kata tinggalkan komen kat bahagian bawah, saya nak tahu juga, dan juga bab audio dia. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.